Kalau di dalam studio ini nih, maaf nih, bisa gak? Itu kan ada lukisannya nih. Bukan yang gak sopan nyuruh ngelukis, cuman ya. Boleh gak tunjukin sama... Sok banget. Bukan nih, emang gue juga gue jadi takut ini buat acaranya. Sekarang apa tahun depan? Hah? Sekarang apa sekarang tahun depan? Sekarang atau tahun depan? Sekarang, 4-5. Ambil Ustaz Surepati melukis. Kalau Caca percaya nggak di studio ini ada yang menungguin? Ada gitu. Ada lah, di mana-mana ada, Fi. Kamu nggak kalau di sini? Bibi, panggil Bibi. Kaget gue. Mau apa ini? Siapa yang cerita? Tangan cerita gue. Diganti kendang aja bisa gak ada. Kencengan, Pi, jangan macem-macem. Aduh. Itu tadi pintunya aku buka sendiri itu. Ya. Jadi Ustaz Surepati ini punya kemampuan melukis yang tidak bisa terlihat. Membuka mata batin. Dan mau dibantuin, dia mau melihat dan memperlihatkan kepada cari. Kita isi, tapi lu ribet banget sih. Sambil nunggu. Ya udah gini deh. Gambar aja yang apa yang Pak, yang Ustaz Surepati lihat ya. Pokoknya gambar yang mirip biar kita tahu saya mah percaya nggak percaya sebenarnya. Lu sih iseng banget sih, udah Didi jangan, udah biarin. Gigi sama Caca nanti kita lanjutin lagi. Oke. Obrolannya kita ya. Akan bahas. Di dalam studio ini sebenarnya ada penampakan seperti apa? Ya udah. Betul.